bikin tutorial. Aku mau bikin es krimnya full. Ini ada alat-alatnya. Ada Yakult 5 butir, ada mangkok, ada air, ada ini karena lagi ngomong. Ada apa sih, gelas, setinggi apapun, ada plastik. Aku pakai tusuk gigi ya, soalnya enggak ada. Aku pakai karet untuk membanyakin ininya. Terus lipi yang kayak kasing. Terus ada Yakult. Langkah pertama, ambil plastik kalian. Ada di sini. Sudah. Di situ kita buka Yakultnya. Aku mumpung ada sini. Sini. Sudah. Aku mau semuanya ya teman-teman. Ambil esnya. Plastiknya kita buang dulu yuk. Tuh, ini masih ada plastik. Ini kita buang dulu ke sini. Oke. Yuk, langkah pertama. Buka tempat Yakult. Kita tutup aja yuk. Apa susah ya? Susah guys. Jadi kita buka aja ininya. Ya. Baik, kita taruh sini dulu. Kita baru praktiknya ya. Kedua, masukin lagi. Yakult keduanya kita masukin. Pelan-pelan nanti tumpah. Tinggal dua lagi. Oke, lagi ya. Kita bersihin. Pastinya kita bersihin dulu. Saya biarin lah. Oke. Aduh, acik. Ini udah mau habis ya kuliah. Lagi nanti kita bikin di sini nggak tahu ngapain dulu ya, ini pelan dulu. Nah udah semua ya, kita lepas dari situ. Kita ikat pakai karet, boleh tapi nggak pakai karet ya teman-teman. Hanya licin teman-teman. Susah ya. Ini udah aku ikat ya guys. Aku akan taruh di freezer dulu. Udah, aku akan menggunting Yupi. Sudah, kita ambil Yupi. Sudah ya. Ini kita bantu. Udah jadi ya teman-teman. Seperti ini.
tipinya tebel-tebel ya. Hmm, oke ya. Kenyal-kenyal. Oke. Kita akan melanjutin nanti ke langkah ketiga. Teman, udah ada Yupi, udah ada tempatnya, udah ada stiknya. Kita masukin semuanya ya pelan-pelan. Kayak salju ya. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, kita ambil handle. Ratahin ya dulu, tapi dahulu kalau masih keras kita ancur-ancurin dulu ya. Ini sudah ya teman-teman, sudah. Ini ada yang keras nih. Nah, ini sudah selesai semua. Di situ kita masukin ke tempat ya, kalau jangan dibuang ya, soalnya bisa jadi tempatnya. Saya teman-teman. Ambilnya juga bisa ada yang lupi biar enak. Biar kenyal. Sedikit lagi penuh. Terus kita taruh sticknya. Ini sudah. Nah, sekarang kita keduanya. Terus taruh bawah, terus ada sisa ini yang dibuang. Sudah, ini enggak begitu cukup, enggak apa. Sudah guys, kita taruh di freezer ya di sini. Kita buka dulu freezer. Terus jatuh ya. Guys, ini udah jadi, kelihatan kan Yupinya, cakep kan? Nah, kita membikinnya sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!